mengatur dodol menggunakan tanah ni, saya terima daripada arwah ayah. Kira tadi sini telah pun berlangsung lebih pada 30 tahun lah. Bermula pada saya sekolah menengah lagi, saya bersama dengan abang-abang. Kami ada 7 beradik. 5 lelaki ni memang bersama dengan arwah ayah lah mengerjakan acara tradisi ni. Sehinggalah ayah dah tak ada, kami teruskan lagi, meneruskan tradisi dengan anak-anak saudara yang ramai lah, hampir 21 orang lah anak saudara saya kan. Semua dah besar-besar, jadi sekarang ni diorang meneruskan tradisi ni lah. Kalau ikutkan yang ada ni, cuculah, cicitnya belum ada lagi lah. Tapi cukup lama lah. Kalau ikutkan dulu di kampung ni, tradisi ni hampir semua kampung membuat dodol menggunakan dapur tanah ni. Tapi kini, hanya rumah saya lah, kami saja meneruskan tradisi ni. Kalau ikutkan, kami ada 5 beradik ni, kami memang ditugaskan dengan tugas masing-masing lah. Ada abang yang menyediakan lubang, ada abang yang mencari kayu api, menyediakan pulut, kemudian mencari santan, dan semua itu kami bahagikan. Dan maksudnya kalau ikutkan, modal untuk menghasilkan dodol tradisi ni, ditanggung sama-sama. Dia bukannya ada seorang yang tanggung. Dia dah bagi-bagi tugas tu, dia tahu-tahulah. Dia tahu dia akan sediakan. Itu proses dia, dan di situlah kami dapat merapatkan sebenarnya silaturahim antara kami lah. Dan setiap tahun mesti semua akan ambil cuti lah. Satu hari diberi tarikh awal, semua akan beri komitmen cuti tu mesti semua ada dekat kampung. Macam hari inilah kami 7 orang adik semua ada. Alhamdulillah. Khas untuk buat dodol. Khas untuk buat dodol. Dan itu memang permintaan mak jugalah untuk dapur tanah ni 3 jam lah. Untuk siapkan dia 3 jam. Dan biasanya dia tersasar juga dalam 3 jam sebab kita membuat lubang ni waktu bulan puasa kan. Jadi dia agak perlahanlah sikit dia punya, orang kata proses itu kan, menggunakan tenaga, dan kita pun berpuasa, jadi pahamlah. Memang mungkin 3-4 jam lah untuk siap. Biasa gali tanah tu pukul apa, petang ke tengah hari? Petang ke? Sebab dia mesti telajak sampai buka puasa. Kan? Akhirnya tu mesti sampai ke waktu time buka puasa lah. Kemudian nanti baru kita teruskan dengan proses blender, kita punya pulut. Itu pun kita buat selepas berbuka puasa. Sebab kita biasanya letak mesti selepas tarawih. Okay. Korek tu berapa dalam lubang tu? Kalau ikutkan lebih kurang 3 kaki lah. 3 kaki. Jadi ada 3 portion lah untuk letak kayu api, untuk dapur, dan satu lagi exhaust untuk kita keluarkan haba dan juga asap. Kalau dapat lihat kat sini, asap yang ini, kalau nampak ni bukannya asap, ini adalah wap air. Asap dia akan keluar ikut zinc asap yang kita buat di sebelah sana. Dan ini tempat kita masukkan kayu. Kalau boleh rasa memang tak panas mula kat sini. Masak cara ni dengan masak cara biasa, ada beza? Memang dia akan ada rasa yang berbeza di setiap tahun sebab kita proses tradisional, kita bukan mesin. Dia gunakan tenaga manusia dan api dia pun bukannya stabil. Jadi tapi dia punya rasa tu memang berbeza lah sebab dia ada lemak-lemak, dan kadang-kadang yang paling best tu bagian kerak-kerak dia tu, itu yang lagi menyebabkan dodol ni sangat istimewa. Color dia pun bila kita bakar dalam 3-4 jam macam ni kan, kadang lebih lah. Memang sangat menarik, dan bau dia tuan-tuan boleh tahu nanti akan semerbak. Ada satu masa nanti rasa macam kita memang cair roti nak cicah makan. Itu yang semangat yang kita ada kalau kita merasa melalui proses kacau dodol melalui lubang tanah ni. Kalau ikutkan tradisinya, kita memang ada 10 periuk yang kita sediakan lah. Periuk tu daripada dulu lah, daripada saya kecil lagi lah. Kalau ikutkan kilogram dia tu, saya rasa 20 kilogram ada. Dia sekali je setahun. Dia memang tradisi dia sekali je setahun. Kita pernah nak buat bulan raya haji, nak buat kan. Tapi dia mood dia tu lain. Kita rasa kepenatan kita tu, kita memang fokus untuk setahun saja. Untuk Aidilfitri saja. Dan kalau di rumah ni hari raya pertama pun, kalau rakan-rakan kawan-kawan datang, dia akan cari dodol dululah. Maknanya dodol apa ni? Untuk tempat yang dah kenal sangat. Memang dah kenal lah. Kalau datang sini, dodol mana? Macam tu lah. Dan biasanya kalau pernah juga kita buat, kita agih-agih ke setiap rumah lah. Kalau tak banyak pun, tapi diorang tahu dodol tu mesti nak rasa. Siap dodol masak semua dalam pukul apa? Sahur ke? Ini biasanya, biasaannya lah, kita akan siap dalam pukul 3 pagi. 3 pagi tu kemudian kita rehat-rehat. Kita kadang-kadang baru-baru yang ada tu kita bakar kerang ke, bakar ayam pula untuk kita persiapan untuk sahur terus. Sebab kita dah penat kan, kita takkan nak bangun sahur lagi. Jadi biasanya kami santai-santai, berehat dan buatlah sikit kan aktiviti yang menyeronokkan lah. Bakar ayam ke, bakar kerang ke, itulah antaranya.
pengalaman kacau dodol dalam tanah ni? Tak. Lama dah. Kita orang buat apa tu kacau dodol ni? Apa secara tradisional lah. So kalau bapa saudara buat benda ni, kita orang yang cucu-cucu ni semua semangat nak buat benda ni. Kali-kali ni kali berapa dah join? Lama dah bertahun-tahun lah. Sebab sebelum ni kalau dodol pun kita orang tak pernah beli, kita orang buat sendiri. Sebagai orang kata anak muda, generasi muda, apa yang seronok ni tengok cara tradisi ni? Satu, sebab kita orang dapat kumpul semua adik-beradik, kumpul semua pak saudara, semualah. Lepas tu, momen ni susah nak dapat sebenarnya. Lagi satu, sebab benda ni tradisional. Jadi tak semua orang tahu, lepas tu tak semua orang nak ambil tahu mungkin lah. Bagi satu baik beli je lah. Macam mana perasa pendapat? Pendapatnya, kalau bagi orang yang macam tak pernah nak amalkan benda ni, benda tu jadi susah lah. Tapi macam kita orang ni, sebab setiap tahun buat, jadi benda ni tak susah. Sebab kita orang nak momen ni kan, momen tu susah nak dapat. Jadi generasi muda ni, kalau kita tak amalkan, siapa lagi yang nak amalkan, betul tak? Itu je lah. Memang orang kata untuk Aidilfitri ni memang tiap tahun menantikan lah acara ni? Ya, setiap tahun kita orang tunggu acara ni. Sebelum nak raya, macam 3 hari sebelum nak raya, memang kita orang akan buat event ni, kacau dodol ramai-ramai. Sebab nanti kalau raya kan ada yang balik mata rata kan. Jadi time ni lah baru ramai nak berkumpul.